Yo, what's up, teman-teman? Welcome back with me, Yoshiyama to Vlog. It's here. Gak bisa aku bahasa Inggris, cuk. Okay, 1, 2, 3. Yo, what's up, guys? Kembali lagi bersama para sini, Yoshiyama to Vlog. Jadi pada kesempatan kali ini, abang pengen nge-vlog, katanya ada teman abang bilang ya pada pagi hari ini tuh banyak bocil-bocil, cuk. Banyak bocil-bocil yang apa namanya, yang daftar sekolah gitu kan. Mau tahu gimana kan, gimana kayak bocil? Mari kita cekidot. Soalnya abang penasaran juga, cuk. Oke, kameranya on. Kalah kacau, cuk. Susah bernafas gitu. Pakai masker juga dalam soalnya. Ntar ada razia gitu kan, ada razia. Oh iya, teman-teman. Terima kasih banget ya buat teman-teman dari TikTok ya udah bantu channel abang udah nyampe 1000 subscriber. Wey. Dan terima kasih juga buat support dan dukungan apa namanya? Terima kasih juga support dan saran, kritikan dari teman-teman semua gitu. Kan abang usahain gitu buat konten yang bagus gitu, cok. Soalnya ya susah gitu. Ya kalau cuma ngedit di HP bisa-bisa sih bagus, cok. Tapi HP abang tuh dia nggak mumpuni gitu, cok. Nggak mumpuni apa namanya, nggak nyanggup gitu buat ngedit yang berat-berat gitu. Lagian capek, cok. Bener lah, sumpah. Kadang cari materinya kan, nah keluar dulu dari KineMaster-nya, cari di YouTube, download, nah baru tempelkan lagi. Dan terkadang setelah menempelkan itu mungkin mungkin meme atau kartun gitu kan, atau suara SVX gitu kan. Nah, terkadang dia tuh error, cuk. Nggak mau dia diputar lagi videonya gitu. Ya, alhasil ngedit ulang. Ya, gitu lah, cuy. Susah. Ya, mudah-mudahan, cuy. Sekarang abang lagi nabung buat beli HP. Upgrade gitu HP-nya. Ada sih ya mudah-mudahan juga ya kebelilah apa namanya laptop begitu biar bisa tempat video itu bisa diletak-letakin gitu kan. Misalkan video konten hari ini capek ngedit, nah tinggal ditempelin. Iya, tinggal dipindahin aja gitu kan ke laptopnya gitu. Jadi ruang penyimpanan pada di kamera ini dia tuh nggak penuh lagi gitu. Yang paling susah tuh ngeditnya, cuk. Nyari konten juga sih. Ya pokoknya semangat aja lah. Tuh, bagus kan? Tuh kan, bagus kan, cuk? Iya, pemandangan. Apa sih? Bagus kan pemandangan yang ada di sini, anjay. Oke, guys, bagi kalian yang baru datang ke channel abang, selamat datang dan kenalin nama Bang Irsyad.
kerjaan abang kayak gini, metaflog-metaflog gini nggak jelas. Ya gitu teman-teman. Jika kalian ada masukan atau saran itu tulis aja di komen gitu kan. Dan jangan lupa ditekan tombol subreknya ya. Anjay subrek. Subscribe gitu. Subrek. Akhirnya kita sudah sampai di kota Limanang. Ya itu deh cuk, sebelah kanan itu cuk, gangnya cuk. Ya, cantik-cantik sih. Cuy, kenapa ya cuy? Pas abang dulu sanawiyah, abang tuh merasa abang tuh udah paling gede gitu cuy. Tapi setelah masuk SMK, kok kayaknya kecil ya? SMK itu ya kok kecil lah gitu. SMK yang sanawiyahnya gitu. Kok kecil gitu, kecil maksudnya anak-anaknya itu loh masih bocil kelihatannya itu, apalagi baru masuk gitu, baru masuk karena ya kelas 2 masih bocil kelihatannya. Tapi waktu pas abang di posisi itu abang merasa abang paling besar cok, abang udah gede gitu. Nah ya sekarang ini btw SMP ya. Ada anak-anak SD cok. Tuh. Jadi tadi malam hujan cuy. Ya becek lah kan. Ya enggak apa-apa sih, soalnya motornya juga udah kotor juga, sekalian aja kan. Hujan itu rahmat ya teman-teman ya. Enggak boleh kita ngelarang-larang hujan gitu cuy. Rahmat hujan itu. Oh ya, di sana kan ada tempat itu tadi ya. Mana kita tanyain? Tanyain apa enggak nih? Mana tanyain apa enggak nih? Tanyain enggak? Nanti aja kali ya guys, kita tanyain. Tuh apa ya sarapan pagi-pagi ini ya? Lo lapar soalnya. Tutupin, ini kacanya bang tutupnya soalnya takutnya ada masuk angin-anginnya gitu loh. Ada suara noise-noise-nya, anjay noise-noise-nya. Nge-record kan? Oh ya masih jalan. Jadi kemana rute abang sekarang? Abang pengen ke sekolah dulu bentar cuy. Pergi daftar ulang gitu kan. Kemarin abang udah pergi hari Jumat kalau nggak salah. Iya, abang pergi hari Jumat mungkin karena udah kesiangan juga. Jadi udah pulang guru-gurunya cuk. Nggak ada guru-guru yang lagi di dalam. Jadi abang memutuskan buat langsung pulang aja waktu itu. Mana pulang cuk? Abang itu pergi ke Payakumbu. Ya, jadi ada sedikit cerita nih teman-teman. Nah, jadi kan abis abang pulang dari abis abang balik dari sekolah gitu kan, dari sekolah pas pengen daftar ulang waktu itu, ternyata bukan ternyata sih. Abang langsung pergi ke Payakumbu gitu.
buat nganterin ini headset abang. Headset abang itu mau abang upgrade gitu teman-teman. Jadi headset yang lama itu abang jual, dan nanti uang dari sisa abang beli headset tersebut abang tambahin buat upgrade gitu, beli satu lagi. Dan dia tuh minta dia tuh tinggalnya di daerah Batang Tabi. Iya, Batang Tabi. Bagi kalian yang enggak tahu Batang Tabi, tuh cek aja di Google ada kok. Nah, di Batang Tabi kan. Terus tuh abang minta COD-an aja sama dia, abang tunggu di Tugu Adipura Pai Kumbu. Setelah abang tunggu 2 jam ada kali abang nunggu ya. Padahal jarak dari Payakumbu ke Batang Tabi itu cuma 15 menitan, cuk. Enggak datang-datang orangnya, cuk. Sedih, bang. Kecewa. Padahal minyak meter. Padahal jauh, ya kan, dari sini ke situ. Dari Seliki ini ke Payakumbu. Tapi ya mau gimana lagi. Kaca Brembo, cok. Jadi karena abang udah nungguin lebih dari 2 jam, abang nggak tahu juga pengen ngapain. Abang perginya juga sendirian, nggak ada kerjaan. Abang langsung pulang aja waktu itu, cok. Kecewa sih. Padahal loh, orang yang belinya itu udah gede lah, cuy. Maksudnya tuh udah bapak-bapak gitu loh, bukan foto profil anak FF lagi gitu kan. Kalau foto profilnya FF ya mungkin bisa jadi bocil yang ngerjain. Ini yang foto profilnya udah bapak-bapak. Hanya abang percaya aja. Di telepon masuk sih, diangkat kan pas abang udah nyampe di pegang auto. Diangkatnya, abang bilang sama dia, "Bang, ini aku udah sampai di Tugu Adipura, bang. Abangnya di mana? Aku saya tunggu di sini." Ya, itu kata abang kan. Dan dia pun bilangnya oke waktu itu. Pas abang udah ngucapin kayak gitu, bilang kayak gitu ke dia, oke kata dia. Nah, setelah 1 jam abang nanti kan, abang telepon dia balik, nggak diangkatnya, cuk. Masuk tapi di rejectnya gitu loh. Di WA pun kagak dibalas. Untuk telepon yang kedua kalinya waktu itu bukan di reject sih, cuk, tapi dibiarin aja gitu. Abang kirain waktu itu dia tuh cuman ini, cuman apa namanya, jatuh lagi di jalan gitu kan, lagi jalan dari rumah dia ke Tugu Adipura tersebut. Makanya abang mungkin dia lagi di jalan, abang positive thinking aja ya kan. WA-nya pun nggak aktif waktu itu, cuk. Dan akhirnya setelah menunggu beberapa lama, sekitaran 2 jaman lah, orangnya kagak datang-datang gitu. Jadi abang pun jadi boring gitu kan. Baterai HP abang udah lowbat waktu itu, headset kagak dibawa. Jadi ya kecewa sih sama orang tersebut. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman. Jadi ada hikmahnya di balik ini semua, cok. Ya, mari kita daftar ulang dulu. Mana, di mana tempat daftar ulangnya, cok? Oh, hidung dong gatal, cok.
Mata langsung pergi ke dangung-dangung. Tididing. Jepang ceris di sepanjang lorong itu, aku tak ada nyapi terpaksa pergi. Itu kan lagunya, cuk. Pak, ada. Itu abang gak tahu nama gurunya siapa. Iya, kita siapa aja gitu kan. Kalau lagi kalau lagi bawa motor nih, cara buat nyapanya itu ada dua, cuy. Pertama, ngangguk atau ngatasin kepala, atau itu kita lewat mana, cuy? Kanan apa kiri? Kanan aja lah, soalnya becek doang ya. Tandaran. Oh ya, abang ada satu cerita juga. Udah ada dulu abang pergi malam-malam bawa motor gini kan. Nah, jadi mainannya tuh lepas, cuy. Copot deh dari kuncinya gitu. Udah tinggal ini aja lah gitu. Giring-giringnya aja, giring-giring kucing. Abang ambil aja di rumah, soalnya giring-giring yang lama, ini giring-giringnya yang lamanya gitu, yang barunya udah diganti gitu ceritanya, cuy. Udah dibeli yang baru, makanya yang lama abang ambil. Nah, mari kita tanyain. Kamu kak? SMP di mana sih kok, Kak? SMP? Seten ya? Oh, situ. Oh, ya lah. Makasih, Kak. Oke, okay, sih. Udah dapat kita nomornya. Udah lah, kita nanti ya kita sana, sih. Oke, okay, ada bahan buat dijadiin thumbnail, anjay. Dapat juga foto ya, cuy. Gua nanyain gitu kan, mantep. Kita pura-pura nggak tahu aja gitu ya kan. Kenapa motornya itu, cuy? Rusak kah? Koslet kah? Habis bensin kah? Nggak tahu.